Setelah sebelumnya sempat molor beberapa kali pada pemeriksaan saksi karena saksi yang diajukan tidak hadir. Kali ini sidang pelawak senior yang didakwa memalsukan surat keterangan lulus atau SKL Nurul Qomar yang seharusnya memasuki tahap penuntutan juga kembali molor. Kali ini giliran jaksa penuntut umum yang belum siap mengajukan tuntutan yang jadi penyebab. Sidang kasus dugaan penggunaan dokumen palsu berupa surat keterangan lulus pasca sarjana atau S2 dan doktoral S3 dengan terdakwa pelawak senior sekaligus politisi Nurul Qomar terpaksa ditunda. Sesuai ketetapan, jadwal sidang beragendakan pembacaan surat tuntutan dari JPU. Pelaksanaan sidang sempat molor dari ketentuan waktu yang biasa dilaksanakan kurang lebih pada jam 10 pagi. Molornya waktu persidangan karena menunggu kehadiran para pihak di kantor pengadilan. Namun, setelah persidangan dibuka oleh Majelis Hakim, JPU memohon agar sidang ditunda. Sementara ini kita sudah mengajukan proses rencana tuntutan atau retut itu ke Kejati. Jadi dari Kejati belum ada pertimbangan atau perintah terkait dengan tuntutan ini, jadi kita tunda. Meski agenda persidangan telah ditunda, terdakwa pelawak senior sekaligus politisi Nurul Qomar tidak mempersoalkan. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa menyampaikan tetap menghormati jalannya proses peradilan. Penundaan sih sebenarnya hal yang biasa, gitu kan. Artinya ini menyangkut kesiapan jaksa terhadap tuntutannya. Tentu kami mengikuti saja proses yang ada, kami bersabar saja. Mudah-mudahan hasilnya baik ke depan. Kalau persiapannya apa untuk nanti setelah ada tuntutan? Kami tim penasihat hukum sudah menyiapkan paling tidak poin-poinnya apa yang nanti akan kami sampaikan untuk pembelaan klien kami, dan kami juga menyarankan kepada klien kami terdakwa untuk bisa membuat pembelaan secara tersendiri. Sidang akan kembali digelar pada Senin pekan depan dengan agenda pembacaan surat tuntutan. Yuli Herdianto, Kompas TV, Brebes.